Bang nomor satu. Halo Bang nomor satu. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan gue Nefik di channel ini. Oke, di video kali ini aku mau memberikan kalian tutorial bagaimana sih caranya bikin efek goyang pada tulisan seperti videonya Milia. Nah, di sini aku sudah siapin video dan titelnya. Coba kita play dulu ya, teman-teman. Halo Bang nomor satu. Nah, di sini kan belum ada efek goyang pada tulisan, teman-teman. Karena ini hanya efek goyang pada tulisan ya, teman-teman. Jadi aku tidak ngikutin jenis tulisan yang dipakai Milia. Jenis tulisan yang dipakai Milia itu adalah Obelix. Dan shadow-nya kalian atur sendiri. Jadi untuk tutorial menggoyangkan tulisannya, yang pertama kalian klik title, terus kalian pergi ke efek control, terus kalian pergi ke rotation, terus kalian aktifkan ini, terus kalian geser sedikit seperti ini, teman-teman. Mungkin ini terlalu segini. Oke, segini. Kalian geser dua kali. Geser dua kali. Kalian balikin lagi. Nah, seperti ini. Terus. Nah. Mungkin cukup ya, teman-teman. Ini. Coba kita play. Coba kita play. Halo, Bang. Nah, dia sudah bergoyang, teman-teman. Halo, Bang. Halo. Dan Bang ini kan belum ada efek goyangnya. Jika kalian nggak mau ribet, nah ini kalian nggak mau ribet, kalian klik di title ini, kalian blok nih, kalian blok, kalian ini kalian blok, kalian pergi ke motion, terus ke motion, kalian klik kanan, save preset, kalian tulis di sini goyang tulisan. Skillnya kalian tekan. Oke. Nah, coba ya, teman-teman. Halo, Bang. Nah, kan bangnya belum ada karena kita belum masukkan efek. Jadi kita pergi ke preset, terus di sini kan preset, ada preset. Nah, di sini kan ada goyang tulisan yang kita buat tadi. Kalian drag aja ke titel yang ini, teman-teman. Jadi dia otomatis akan mengikuti geraknya tadi. Halo, Bang nomor 1. Nah, halo Bang nomor 1. Dan begitu seterusnya, teman-teman. Kalian drag ke sini. Nah, coba kita play. Halo Bang nomor 1. Nah, nomor 1. Dan biasanya di mil ya, dia ada kayak getar-getarnya, teman-teman ya. Coba kita buat yang getar-getarnya. Kita pergi ke ini titik lagi. Kita pergi ke efek control, kita aktifkan position. Terus kita atur aturnya ke sini. Bawah. Terus kita geser lagi dua kali, kita ataskan lagi, terus kita tekan lagi. Bisa kalian copy juga sih, teman-teman, kalau nggak mau ribet. Misalnya ini kalian kontrol C, terus kalian kontrol B, jadi dia copy sendiri, teman-teman. Nah, coba kita apply. Itu apa? Halo Bang nomor 1. Nah, dia agak bergetar nih, beda dari yang sebelumnya. Yuk, terserah kalian mau mengaturnya seperti apa. Halo Bang nomor 1. Nah, seperti itu, teman-teman. Paham kan? Cara nge-save preset udah, cara bikin efek goyang udah. Mungkin sampai di sini ya video tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Oke. Halo Bang nomor 1.